Wanita ini melepas pakaiannya, pria ini sampai malu sendiri. Tiba-tiba wanita itu terjun ke laut. Pria ini panik, dia pun membuka pakaiannya lalu terjun ke air. Ternyata di dasar laut ada kapal yang besar. Dengan kekuatannya wanita ini mengeluarkan gelembung udara. Pria ini pun bisa bernapas di dalam air. Mereka berdua terus berenang masuk ke dalam kapal. Kondisi kapal ini sangat menyeramkan. Banyak tengkorak dari penghuni lama kapal ini. Wanita ini pun mengajak pria itu ke suatu ruangan. Wanita ini langsung menutup pintu dan menyemburkan udara di mulutnya. Tiba-tiba air itu menghilang. Mereka berdua bisa menghirup udara lagi. Wanita ini menunjukkan foto-foto monster pemburu anak-anak peculiar. Wanita ini mengatakan bahwa kakek si pria ini adalah pemburu monster-monster itu. Kakekmu tidak bercerita agar kamu tidak dalam bahaya. Dan ternyata pria ini juga adalah peculiar. Tapi pria ini belum tahu apa kekuatannya. Menurut